Massa dari organisasi masyarakat menggelar berunjuk rasa di depan kantor Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa Senin siang. Aksi massa digelar guna mengawal sidang pra-peradilan dengan tersangka ahli waris beserta kuasa hukum lahan Disnak Jabar yang sebelumnya telah ditetapkan kepolisian daerah Jawa Barat. Massa dari organisasi masyarakat Manggala berunjuk rasa di depan kantor Pengadilan Negeri Bandung, Jalan RE Marta Dinata Kota Bandung, Senin siang. Aksi massa digelar guna mengawal sidang pra-peradilan dengan tersangka ahli waris beserta kuasa hukum lahan Disnak Jabar yang sebelumnya telah ditetapkan kepolisian daerah Jawa Barat. Meski sidang pra-peradilan ditunda, massa mendesak Pengadilan Negeri Bandung menerima pra-peradilan yang diajukan para tersangka, yaitu ahli waris beserta kuasa hukum lahan kantor Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat. Massa menilai penetapan tersangka kepada ahli waris dan kuasa hukumnya tidak berdasar, karena secara hukum mereka sudah berkekuatan hukum untuk menduduki kantor Dinsnak Jabar. Sudah terlihat bahwa Manggala satu-satunya ormas yang menegakkan sumber mati hukum. Aksi unjuk rasa ini dikawal ketat petugas kepolisian guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah setidaknya 2 jam berorasi, massa pun membubarkan diri dengan tertib. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.